Oke, cara memasang antena TV digital. Ini tidak pakai set top box. Ini cukup memakai apa ini namanya? Antena Digital. digital. Ini merek Lubi ya. Merek Lubi dengan harga 100 lebih dikit. 150 ke bawah. Ini ada adaptor. Ini TV analog, LCD analog, belum belum TV digital. Ini kita coba memasangnya seperti ini. Untuk kabel yang pendek ini kita masukkan di antena TV sini. Untuk yang ini kita masukkan di jack antena pada TV sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini panjang. Yang panjang ini nanti bisa ditaruh di luar ruangan, bisa di dalam rumah, bisa. Oke. Bentar, kita kasih kemas dulu. Nah, untuk yang panjang kita masukkan di sini. Ini, sini ya. Kita masukkan di sini. Untuk yang kabel panjangnya. Ini ada plastiknya, biar tidak jika hujan tidak gampang berkarat. Oke, kita cucukkan di sini. Sebentar, agak sulit. Kita tinggal putar bagian skrup ini. Jika sudah memakai antena digital, ini jenis Lubi ya, tidak usah lagi memakai set top box, cukup memakai ini aja, simple. Untuk TV LCD Panasonic masih Android, TV biasa belum smart TV. Oke, kabelnya terlalu panjang, kita gulung, kita bagi kemas seperti ini. Ini dari sananya memang kabelnya panjang karena didesain untuk di luar ruangan, tetapi kita akan memasangnya di dalam ruangan saja. Selasih lagi. Bentar. Kita bagi kemas dulu agar tidak terhambur. Kenapa? Siapa? Oke, kita bagi kemas, kita tali dulu. Terserah pakai tali karet bisa. Bisa juga tali biasa, kita seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini, yang dari antena ini, kita masukkan di adaptor ini. Nah, seperti ini, kita masukkan di sini. Oke, bisa dipahami. Untuk yang panjang kita masukkan di sini, dari sini ke antena ini. Terus yang dari adaptor sini, antena sini masuk, kabel pendek ini masuk ke jack TV, jack antena TV. Ya, kita coba colokan di sini.
kita kasih supply dulu. Nah, sudah menyala. Oke, tandanya sudah menyala. Oke, kita coba tarap di sini dulu. Atau kita coba centelin di sini. Kita coba tarap di sini. Oke, kita coba dulu. Mungkin dari atas tadi. Oke, kita coba, kita pencet menu. Kita pencet input. Pilih DTV. Kita pilih yang DTV ya. DTV ya. Oke. Oke, selanjutnya kita tekan menu lagi. Kita pilih saluran. Kita mencari otomatis. Kita pilih jenis penggunaan ya. Ini kita pilih Indonesia. Di sini masukkan kode daerah. Di sini saya karena daerah di Jawa, saya memasukkan untuk saya sendiri untuk kodenya di tempat saya. Oke, langsung saja kita ya. Jadi untuk proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 menitan. Oke, sambil kita menunggu untuk prosesnya sekitar kurang lebih 3 menit. Oke, kita tunggu dulu yuk. Oke, masih 20%, 30%. Sebentar lagi. Ya, sabar. Ini untuk antenanya ini saya taruh di dalam ruangan. Ini saya taruh sini. Ini tanpa set top box. Hanya antena biasa, antena digital biasa dengan merek Lubi. Dengan harga 100 lebih dikit. Oke, tunggu dulu untuk proses pencarian ini. Oke, sudah mendapatkan 12 program, 18 program. Terus oke, untuk 24 program. 29 program. 33 37 alhamdulillah. Oke, untuk ini kali ini kita mendapatkan 37 program. Oke, untuk channelnya lumayan jernih dengan harga 100 lebih. Kan lumayan lagi lah, jernih banget. Sudah jernih banget lah seperti ini. Tidak usah lagi pakai set-top box. Untuk programnya jangan lupa menaruhkan kode pos ya di daerah masing-masing agar bisa masuk siaran digitalnya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk cara memasang antena TV digital tanpa set-top box. Semoga video ini membantu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.